Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat weekend, selamat hari Minggu. Oke. Untuk para subscriber di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan saya ya seperti biasanya di channelnya Muhammad Aris FND. Dan hari ini kita lanjut daily vlog Daihatsu Jet 1984 ini Red Fury. Daily vlog 18 ya. Hari ini tuh kita rencana mau buat stiker ya. Buat stiker di belakang yang kemarin-kemarin masih belum sampean, sekaligus nanti kita akan muter-muter juga karena hari ini weekend. Setelah tadi olahraga bersepeda, kita santai hari ini. Memang rencana awal hari ini kita mau buat stiker yang mau kita tempelkan di belakang di sini supaya mudah dikenali ya, mungkin dari teman-teman yang nanti tahu saya di jalan atau mungkin kita perlu perpapasan untuk para penggemar mobil jet dan mungkin para komunitas jet di seluruh Indonesia bisa saling menyapa. Oke, nanti kita akan tempel di sini satu dua, kalau enggak nanti ada di pintu juga, tapi ini masih belum tahu ya, kita masih rancangan sambil jalan-jalan, nanti kita akan persiapkan. Nah, nanti seperti apa hasilnya? Oke, dimakan. Nah, nanti seperti apa hasilnya? Kita juga masih belum tahu. Kita sambil menikmati perjalanan hari ini, sekaligus cari sarapan pagi. Ya, oke. Nanti pastinya ikuti terus channel Muhammad Haris FND di daily vlog hari ini. Oke. Sekali lagi jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel Muhammad Haris FND. Oke, sudah. Kita coba langsung saja ke perjalanan. Let's go. Oke. Okay. Sudah siap. Ini saya isi 150.000 dari minggu kemarin masih belum habis. Ini tersisa. Oke, okay. Kita persiapan. Ya, ini kemarin sisa perjalanan ke Tulungagung Kediri. Saya isi 100.000, bukan 150. 100.000 itu saya muter kemana-mana. Sekarang masih ada, jadi betapa iritnya mobil ini jadi ya. Bes ya, pun ya. Kita dikunci kan, Bes? Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ke perjalanan. Cuacanya mendung ya. Beberapa hari kemarin kita hujan di tempat kita ya, Kediri Jawa Timur. Ini cuaca juga mulai mendung. Kita tes ya. Mainan si Boji loh. Terima kasih banyak untuk para subscriber, untuk yang sudah like, share, subscribe ataupun semua saudara saya yang sudah berkunjung ataupun yang sudah mengikuti channel saya Muhammad Aris FND. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik dan tetap saya doakan semuanya sehat selalu dan dilancarkan rezeki ya. Jangan pernah bosan-bosan untuk ikut terus menyimak mungkin video-video ataupun konten-konten yang saya buat. Biasa kita isi dengan kegiatan-kegiatan keseharian ya, mulai dari ya hobi menggambar, bermain musik,
kayak gini, daily vlog gadget seperti ini, terus main BMX dan sebagainya, dan lain-lain sebagainya lah pokoknya. Semoga bisa memberikan banyak manfaat dan bisa menghibur teman-teman ataupun saudara-saudara semuanya. Pasti terbaik. Untuk jalan Kediri Tulungagung
lewat selatan. Iya, Keras. Arah menuju Keras, Tulungagung terpantau lancar, padat lancar ya. Kemarin waktu Lebaran kayak padat banget jalan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah lancar. Insya Allah masih lancar insya Allah, karena masih pagi Bu, karena kalau agak siang nggak tahu. Ini tempat wisata. Oke. Oh iya, kebetulan untuk tempat-tempat wisata pantai-pantai di Tulungagung ataupun di Trenggalek kemarin sudah dibuka ya. Kita minggu kemarin habis baru dari mampir dari sana. Ada ya yang vlog 11 kemarin. Kita mampir di sana di Pantai Tulungagung. Nah, ini mungkin beberapa orang mungkin yang weekend-weekend sedang menuju ke sana. Ini Bu, kemarin itu teman-teman ini ada yang request untuk membuatkan daily vlog di chat itu waktu hujan. Tapi masih belum kesampaian. Oke, benar. Jadi tanya yang lagi longgar, tinggal hujan. Jadi ini ya jadwalnya itu nggak bisa diprediksi ya. Kadang kalau hujan itu kita masih sibuk bekerja atau gimana. Tapi waktu kita senggang nggak hujan-hujan. Jadi ini juga hujan baru 2 hari ini. Ya. Tapi waktunya malam sore. Jadi mungkin mohon dimaklumi nanti kalau semisal untuk konten chat yang hujan masih belum kita buatkan karena jadwalnya nggak bisa diprediksi. Tapi nanti pas waktunya pas pasti. Nanti kalau waktunya pas kita akan buatkan. Pastinya pantengin terus channel Muhammad dari Sevendi. Ya. Salam 3 piston. Ya, salam mobil klasik menolak rosok. Gede Bu yang sungguh Bu. Semoga untuk para pecinta hijab di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, sehat selalu, diberikan kelancaran dan terbaik. Oke, mantap. Kita cari tempat dulu untuk makan. Kita break dulu. Nah, kita sarapan. Habis kita beli sarapan, ini nasi tumpang, nasi pecel. Ini ambil bawa minum lagi. Oke, sambil kita nanti habis sarapan kita lanjut perjalanan. Oke. Sarapan nomor 1 ya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai telat. Karena kalau telat bisa menyebabkan sakit. Oke, kita sarapan dulu. Simpel aja. Kita break di pinggir jalan nih. Oke, kita lanjut perjalanan ya menuju ke tukang stiker. Masih dengan perjalanan yang santai, aman dan nyaman dengan Dijet 1000 keluaran tahun 1984 dan Fury sangat irit, bandel, tangguh, tidak terkalahkan. Ya, sudah irit ya, kuat, pajaknya murah, luar biasa ya. Saya nggak salah pilih e-jet ya, dengan spesifikasi cocok untuk bapak-bapak seperti saya. luar biasa. Dan oh ya, yang nomor satu itu ikatan persaudaraan sesama
hijabnya masih kuat ya, jadi saya seneng gitu. Tidak pandang kasta ya, tidak pandang jabatan atau gimana, selama kita mempunyai hijab ya, sama kita komunitas hijab, kita saling apa namanya, membantu, saling berdekatan erat satu sama lain, luar biasa. Saya bergabung di komunitas hijab Indonesia di Facebook itu rame banget tuh, rame ya, saling bertukar pengalaman, kenalan satu sama lain, entah itu kenal atau nggak kenal ya, tetap solid, luar biasa. Di Kediri juga ada komunitasnya, yaitu KHC Kediri Hijab Community ya, yang komunitasnya cukup lumayan gede, lumayan besar, dan terbaik lah pokoknya ya, luar biasa ya. Oke, sekali lagi salam untuk para komunitas hijab di seluruh Indonesia, sehat selalu ya dan terbaik. Tetap jaga silaturahim satu sama lain. Oke. Ini kita hampir menuju ke perbatasan Kediri Tulungagung. Jadi tempat stikernya itu di utaranya perbatasan pas. Jadi kalau kita ke selatan sedikit, itu sudah masuk ke Tulungagung. Nah, mungkin ada teman-teman pecinta hijab di Tulungagung dan sekitarnya. Oke, ya, kemarin kita ketemu ya, minggu kemarin itu ketemu dengan beberapa pengendara dari komunitas hijab di Tulungagung. Saya bahkan tidak kenal ya. Langsung menyapa, ngobrol, nah itu yang saya suka itu seperti itu. Jadi tidak ada namanya pembatas atau gimana. Selagi kita berbuat baik, ya oke lah, mantap, luar biasa, joss pokoknya. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum punya kendaraan, pengen punya kendaraan ya dengan perawatan yang sangat mudah, kuat, jaminan bagus, maksudnya nyaman saat digunakan untuk keluarga ataupun dikendarai bersama pasangan atau yang lain sebagainya, saya sarankan gunakanlah Daihatsu Jet 1000. Ini sangat irit ya, pajak juga murah bagi yang punya dana pas-pasan. Kalau saya memang dari dulu suka mobil jet dari kelas kelas 3 SMP, kalau nggak kelas 2 SMP. Saya suka mobil jet. Akhirnya baru kebeli kemarin itu tanggal 1 Januari 2021. Masih awal banget ya. Ya, alhamdulillah masih terbeli tahun 2021 awal. Ya. Januari kemarin tanggal 1 pas. Gitu. Saya dapat mobil jet ini. Alhamdulillah untuk kondisinya masih terawat dengan baik, mesin-mesin juga bagus, terus mekanik-mekanik yang lain masih bagus ya, mungkin hanya style beberapa komponen, terus di bodinya atau di lantainya yang belakang sasisnya itu ada sedikit kropos, sudah kita tambal, nggak perlu banyak biaya juga, alhamdulillah sudah selesai. Kita masih dalam perjalanan santai ya. Oke. Makam Gusmi, iya benar ya, makam Gusmi. Nah, oke, ini sudah kita mau sampai. Nah, itu di depan itu. Kita coba konsultasi dulu ya, nanti seperti apa hasilnya. Oke, pastinya kita masuk dulu. Oke, itu udah tokonya itu. Nah, oke, siap.
Oke, untuk para subscriber di seluruh Indonesia ya. Nah, ini untuk pemasangan stiker sudah selesai dan mohon maaf untuk apa namanya? Proses pemasangannya tadi sudah tidak saya record karena saya sibuk momong. Karena saya agak rewel. Tapi apa ya? Ini sudah kita pasang. Nah, ini Red Fury sudah bagian belakang. Sebenarnya ini mau tadi di pintu depan ya, kiri kanan dan kaca depan ini saya mau pasang juga. Tapi karena waktunya masih belum terburu, mungkin di next video akan kita buatkan lagi. Dan oke, terima kasih banyak untuk yang sudah like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel Mama dari saya Wendy. Dan mohon maaf juga kalau untuk daily vlog hari ini kurang memuaskan untuk para penonton. Yang jelas tetap jalin silaturahim satu sama lain untuk para pecinta mobil klasik, terutama Daihatsu Z1000 1984 ya. Oke. Ini kita akan berjumpa lagi mungkin di next video ya. Sekian, terima kasih dan bye. Salam. Oke, mantap. Cus. Yo, gambar Jepang, bendera Jepang dan Amerika, Perang Dunia Kedua ya.